Hai guys, hari ini kita mau review oven listrik mereknya New Style. Kemarin baru datang paketnya. Ini aku buka dulu ya. Mesen di Tokped. Tujuannya sih buat biar dapat voucher buat naikin daya listrik. Tahu dia vouchernya nggak dapat-dapat, ovennya udah terlanjur kebeli. Oke, ini mereknya New Style. Kenapa beli ini? Karena ini harganya Rp269.000, lumayan murah karena minimal, ya sayang, apa minimal buat naikin daya itu kita harus belanja elektronik Rp260.000. Oke, ini udah dibuka ya. Ovennya ini kemarin sih keterangannya kapasitasnya 12 liter. Ini kalau dari packagingnya sih seharusnya kayak gini aja biasa, bukan kayak yang harus blender atau gimana gitu. Terus ini ada buku panduan. Terus ini dapat loyang sama apa ini namanya, kurang tahu juga. Terus oke, apa sayang, kita keluarin dulu ya ovennya. Ovennya sih sebenarnya nggak terlalu besar, ukurannya mini aja. Jadi ovennya udah aku unboxing, ini ukurannya mini banget ya. Nih dia 12 liter. Untuk pintunya sendiri ini pintu kaca. Nah terus ini ada pengatur suhunya. Ini suhunya dari 250 derajat sampai yang minimalnya 90. Ada timernya juga. Terus kemarin aku beli dapat loyang ini, sama di dalamnya ada buku petunjuknya gitu. Ini mereknya sendiri New Style ya, aku baru tahu. Dan lucu sih, nggak terlalu besar, agak mini gimana gitu. Kalau untuk pemakaiannya sendiri sih aku belum nyoba juga bikin kue atau apa. Ini baru di unboxing, mungkin nanti kita bisa review lagi kalau untuk hasilnya gimana. Katanya di sini ada api atas api bawah, ada api atas api bawah juga. Terus di sini wattnya kemarin 800 watt, lumayan ya, bikin kebanting juga. Cuman untuk tampilannya sih aku suka vintage banget, warna pink, I love pink. Nah bagus kan, bagus sih mereknya New Style. Cuma nanti itu hasilnya sih belum dicoba, semoga sih bagus. Nah itu dulu ya reviewnya, dadah.